Puluhan aparat Polda Jambi Rabu dini hari menggeruduk kampung Pulau Pandan Kota Jambi dalam agenda pemberantasan narkoba dan pelakunya. Kegiatan berjalan dramatis. Polisi sempat melakukan penembakan untuk menghentikan pelarian pelaku narkoba. Hasil dalam kegiatan tersebut disampaikan Kapolda Jambi Irjen Pol Muklis. Ada 12 orang yang terduga pelaku kasus narkoba tertangkap. Seluruhnya pria berusia muda dan juga parubaya. Dirat narkoba operasi di Pulau Pandan. Ada berapa orang ya? Amankan 12 orang. 12 orang ya yang positif narkoba. Saya kira memang ini tugas kita semua ya. Bahwa masih banyak masyarakat atau warga masyarakat kita yang belum berhenti menggunakan narkoba. Saya kira ini ya tanggung jawab kita semua. Selain orang, polisi mengamankan sebotol minuman beralkohol merek vodka. Untuk penindakan lebih lanjut, seluruh hasil tangkapan diangkut ke markas kepolisian daerah Jambi. Doli Maulana, Jambi TV.